welcome back to my YouTube channel. Okay guys, jadi sebelumnya gue minta maaf banget kalau misalnya ada suara-suara noise karena nyokap gue lagi nyalain air. Dan hari ini gue mau bikin konten yang berhubungan dengan tada, Odading. Jadi Odading ini tuh sebenarnya roti bantal guys, dan ini tuh dijual di depan kantor gue. Gue kira tuh Odading apa kan, dan ternyata roti bantal. Dan nyokap gue baru bikin, tapi di video kali ini gue bukan mau sharing tentang resepnya, tapi ada tuh video viral yang Mang Odading jadi Iron Man itu. Nah, hari ini gue bakal bikin video tutorial make up art Iron Man-nya. Jadi bukan Odadingnya, tapi lebih ke Iron Man-nya. Cuman ya, gue masih gak paham sih apa hubungannya Iron Man sama si Odading ini. Okay, so langsung saja kita lanjut ke video make up tutorial Iron Man. Stay tuned. Eh, sebelum melanjutkan videonya, pastikan kamu sudah subscribe channel YouTube aku ya. Okay guys, jadi ini aku udah ganti kerudung. Aku pakai dalaman hijab biar kalau mau make up itu kita lebih gampang. Dan ini sebelumnya aku udah pakai primer sama pakai pelembab dari Emina dan dari Maybelline. Dan untuk warnanya, warna Iron Man itu nanti aku bukan pakai face painting, tapi melainkan aku akan pakai eyeshadow dari Beauty Glaze yang Gorgeous Me, warna merah, kuning, hitam paling yang akan aku pakai seperti warnanya Iron Man. Dan nextnya aku mau pakai apa ya? Oh, foundation dulu. Okay, so kita mulai make up tutorial ala Iron Man ya. Stay tuned. Okay guys, jadi ini kan aku mau sambil bikin video parodinya Odading Mang Oleh ya, iya gak sih? Ya itulah pokoknya. Jadi nanti aku akan pakai yang bertahap. Jadi untuk yang foundationnya ini aku bakal pakai sebelah kanan dulu ya, karena nanti mau aku videoin dulu. Jadi sebenarnya agak ribet sih untuk syuting hari ini. Tapi buat kalian yang penasaran video Odading ala aku kayak gimana, cek saja link di description di bawah ini ya. Okay guys, sebelumnya aku minta maaf ya kalau misalnya ada suara-suara yang berisik lagi, karena kalau lagi sore-sore di rumah gue itu memang berisik banget. Ada gue nonton TV lah, ya nangis lah, ya nyokap gue track-track segala macem. Jadi iya, mohon maaf kalau ada noise-noisenya. Okay, jadi hari ini aku mau pakai foundationnya dari Wardah yang Liquid Foundation. Dan ini aku pakai nomor 02. Okay, jadi langsung saja kita pakai. Okay guys, ini udah aku aplikasikan ya foundationnya. Jadi tinggal aku ratakan saja pakai beauty blendernya. Okay guys, jadi ini aku udah selesai pakai foundationnya. Dan nextnya aku bakal mau ngilangin kedua alis aku pakai concealer. Sebenernya aku takut sih pasti kayak tuyul, karena nanti akan aku gambar lagi dengan polanya Iron Man. Dan langsung saja, ini aku akan pakai liquid concealernya dari Wardah juga, sama biar pasang lah ya. Ini warnanya yang 01 yang light, yang paling terang pokoknya. Oke, aku deg-degan sebenarnya. So, langsung saja kita menghapus kedua alis aku. Bismillah. Oke, kayaknya nih kurang ya guys. Kayaknya aku bakal nambahin, mana concealer aku satu lagi ya? Concealer aku yang Maybelline. Kita coba timpa lagi biar lebih kelihatan pudar. Oke, langsung saja kita lanjut pakai tambahan concealer dari Maybelline. Ini aku pakai nomor 17 yang variannya Almond. Oke guys, jadi menurut aku ini udah lumayan banget, karena ya udah mirip tuyul belum? Mirip tuyul, kita udah bisa mirip tuyul belumnya gue. Ya lumayan banget lah, udah nutupin alis aku. Tapi nanti akan aku tambahin pakai eyeshadow putih lagi, jadi biar lebih putih. Dan aku mau lanjut bikin pola Iron Man-nya dulu. Aku nyontoh dari si anak kecil ini, karena menurut aku ini yang paling mirip dan yang paling gampang. Oke, langsung saja ya, aku deg-degan sebenernya takut gagal. So, langsung saja kita lanjutkan videonya. Oke, aku akan gambar pakai eyebrow liner dari Brunburn yang warna grey buat gambar si pola Iron Man. Oke, mari kita mulai menggambar Iron Man. Oke
guys, ini dia polanya. Jadi untuk polanya ini kita bikin garis-garis dulu aja, ngikutin si polanya anak kecil ini. Tuh cuma dibikin-bikin garis-garis. Gampang kok sebenarnya kalau misalnya mau ngikutin lebih hati-hati, lebih detail, lebih pelan-pelan, karena aku termasuk orang yang gak sabaran sih kalau make up. So ini dia, ini masih hasil dari sketsanya. Nanti di situ aku baru mau kita warnain si Iron Man-nya. Oke, kita langsung saja ke warnain Iron Man-nya yuk. Oke guys, so ini pilihan warnanya. Aku akan pakai yang warna paling merah dan paling kuning. Itu dua warnanya. Yang paling merah dan paling kuning. Oke, langsung saja kita mewarnai. Aduh deg-degan, semoga berhasil. Oke, ini baru kuningnya doang. Ya lumayan lah ya, mirip Iron Man. Ini masih ada sedikit yang harus aku rapihin. Aku pakai brush yang lebih kecil biar dia tidak belepotan kemana-mana. Ini gampang kok, ini kalau udah jadi polanya, kalian tinggal warnain aja sesuai dengan warnanya. Ini juga cuma butuh 3 warna, kuning, merah, sama hitam gitu. Oke, ini udah selesai, aku mau lanjut pakai eyeshadow di bagian yang masih kosong-kosong ini, warna merah. Oke guys, ini udah jadi dan tinggal kasih warna putih di bagian mata dalamnya sini. So aku mau langsung lanjut, kita lanjut ke warna putih yang ini. So langsung saja kita mulai. Oke guys, setelah aku pikir-pikir ini kan udah selesai, warnanya juga udah selesai, airnya udah jadi. Aku pengen gambar alis aja lah yang bener di sini. Jadi alisnya nggak jadi dihilangin, jadinya aku gambar lagi. Oke, aku mau gambar alis dulu ya guys. Oke, ini udah jadi juga alisnya. Sengaja alisnya bener-bener aku tipisin banget biar rapi dan gak ketebalan juga alisnya. Dan di bagian matanya aku mau tambahin warna putih dari eyeshadow palette yang ada MG. Ini ada glitterinnya juga, jadi sekalian ada shimmering-shimmeringnya gitu lah ya, biar lebih bagus. Oke, kita lanjut. Abis itu ini udah selesai dan kita lihat hasil makeupnya. Oke, ini dia makeupnya. Iron Man makeup sudah jadi. Aku mau tambahin pakai bulu mata dulu ya, karena ini ceritanya adalah Iron Woman, bukan Iron Man tapi Iron Woman. Dan aku juga mau tambahin pakai lipstiknya juga. Aku pakai maskara dari Maybelline dan lipstiknya dari Burberry. So mari kita selesaikan makeup ini terlebih dahulu. Dan cuma ada 3 warna, yaitu warna merah, kuning, dan juga hitam. Warna hitamnya ini cuma dipakai untuk bikin garis-garis pola dari elemennya. Kayak gitu sih, menurut aku ya lumayan gampang lah. So, ini dia makeup putnya guys. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like.